الله بنور فتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق Bismillahirrahmanirrahim.
Lailatul Qadar. Lailat wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalal malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Walillahilham. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhi utul kitab illa min ba'di ma ja'at humul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa'a wa yuqimul sholata wa yu'tuz zakata yatakallam. Kunafa awa yukimus sholata wa yukus zakat tawadhalika dihul kimah. Innal ladina kafaru min ahdi kitabi wal musyriki nafi nari jahannama walidi nafiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adni min tajri min tahtiha anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khasiya rabbah. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahilham. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqala wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yasdurun nasu attatan liyurah a'malahu wa may ya'mal misqala darratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati qadha subha falmuriyati subha falmuriyati qadha falmuriyati subha fa'asarna bihi naqa'a fa'wasadna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi laqanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza busira ma fil qubur wa husira ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
anka syukal parasil mabardus watakunul jibalu kal ini mangpus wa amma man sakulat mawazinu wa huwa fi isyatir rotiyah wa amma man khaffat mawazinu wa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta zultumul maqabir ala sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarahunnal jahim thumma latarahunnal aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idhim anin na'im. Shadaqallahul adzim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratul mukarramin Bopo Abdul Wahid SAG MM, yang terhormat Bopo As'adul Yusro selaku Ketua Yayasan Takbir Masjid Al-Huda, yang terhormat sesepuh, pinesepuh, tokoh masyarakat, warga RT 01 RW 10, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga sampai dengan detik ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita bisa sama-sama menghadiri pengajian dalam rangka khitan walimatul khitan putra Bapak Rizki Andi Prasetyo. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa masa terang dari sebelum masa jahiliyah, membawa agama Islam kepada kita, dan semoga sholawat serta salam yang kita sanjungkan kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Yang ketiga, saya atas nama keluarga Sohibul Hajat Bapak Rizki Andi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang telah berpartisipasi membantu terlaksananya pengajian walimatul khitan putra beliau. Bapak ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya selaku pembawa acara dalam pengajian walimatul khitan ini akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Sohibul Hajat Bapak Rizki Andi,
Yang ketiga Khotmil Quran oleh Ananda Faqih Ahsani Azam. Yang ketiga tahlil yang dipimpin oleh beliau Bapak Nur Qosim. Yang kelima Mauidhoh Hasanah yang akan disampaikan beliau Bapak Abdul Wahid. Yang keenam doa dan penutup. Bapak Ibu rahimakumullah, agar acara pengajian Walimatul Khitan ini berlancar, berjalan dengan lancar, marilah kita sama-sama buka dengan bacaan umul kita. Ala hadiniyah bisafati Rasulillah Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Joko Suprianto, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sangat saya cintai, sanak saudara, famili yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri undangan dari keluarga besar Bapak Rizky Andi Prasetyo dalam acara Walimatul Khitan Ananda Faqih Ahsani Azam. Kemudian tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh umat Nabi Muhammad sampai yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, izinkanlah pada malam hari ini kami mewakili Soibul Hajat yaitu Bapak Rizky Andi Prasetyo yang pada malam hari ini mempunyai hajat untuk pengajian dalam rangka Walimatul Khitan Ananda Faqih Ahsani Azam. Tiada kata yang bisa kami sampaikan pada hadirin sekalian selain ucapan rasa syukur dan juga beribu-ribu terima kasih kami sampaikan kepada hadirin sekalian. Semoga niat baik dari Bapak Ibu hadirin sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami sebagai Sobil Hajah juga mohon maaf apabila ada sambutan kemudian jamuan yang barangkali kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya untuk dibukakan pintu maaf. Yang terakhir yang kami sampaikan, semoga apa yang menjadi hajat dari Bapak Rizky Andi Prasetyo senantiasa dimudahkan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sekian sambutan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko Suprianto.
Acara selanjutnya yaitu Khatmil Quran kepada Ananda Faqih Ahsani Azam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka walimatul khitan tadi siang telah diadakan kegiatan khatmil Quran, dan malam hari ini akan dilanjutkan oleh Adinda Faqih Ahsani Azam selaku yang sudah dihitan kemarin. Ini masih sedikit luka, jadi duduknya masih begitu. Mudah-mudahan cepat sembuh. Mudah-mudahan dengan wasilah Al-Quran ini Adinda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqina latarawunna jahima thumma latarawunna ainal yaqin thumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi
ila fimri katasitahi wasam falyabudu rabbahadal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa ma'amahum min khawf la ilaha illallah wallahu akbar wa illahi akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yaduddu ala wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar la ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu sinatur la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud lahum dinuhum waliyadin la ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi wahdahu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sayyada uruna fi dinillahi afaja. Fasabbih bihamdi rabbika wa tawakkal. Innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wa akbar wa lillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayasla wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri
Rasidin Ida Kasar. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil qannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, halo ibu-ibu.
lohang ya. Alhamdulillah wonten dahanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sami sampun menanda Fatih Ahsani Azam. Fatih niku maknane bebas itu kira-kira ya wong sing ngerti paham ngoten nggih. Paham hukum-hukum niku fatih karepe bapake nggih ngoten. Ahsani niku pinten-pinten nggih. Wong sing apik ngoten niku. Ahsan niku tiyang sing sae. Azam niku tiyang yang memiliki kebulatan tekad. Dados muga-muga Ananda Azam niku wong sing paham apik dan memiliki kebulatan tekad di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Jadi nyunake kula wingi saniki tasyakuran nggih. Tasyakuran. Jadi syukur nih. Syukure panjenengan iki diwujudke bangga kagungan putra namine Fatih Ahsani Azam terus ngundang kula panjenengan sami. Dadi nek sing kagungan putra alit sesuk nek sunat yo enggak mau meneh ngoten nggih. Insyaallah rezekine ditambah. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Ya sing sapa wonge syukur marang paringanku Gusti Allah nggih insyaallah bakal ditambahi. Nggih alhamdulillah ning sawaline ning sing ora gelem syukur marang apa sing tak paringke apa wae. Termasuk sukah ning susah iki yo disyukuri. Wong niku kabeh pirangane Gusti Allah, maka azabku sangat pedih. Bapak Ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, niki bahas masalah sunat gitu. Sunat itu nek secara pikir nek dari Pak Isra itu yo diketok ngoten kuwi lho nggih. Diketok. Dicitan itu nggih sepisan, maka hikmahnya adalah bahwa diajarkan kepada Mas Azam, orang tuanya mengajarkan bahwa laki-laki itu harus berani. Terus insya Allah sakitnya bisa ini dagangannya disetelnya sholawat itu duduk nama sholawat Jibril insya Allah ini ada yang paling baik. Maka dan Bapak Ibu yang sakit